ini dibolehkannya. Ada kalau ulama yang dah niat haji daripada awal Syawal, daripada awal Syawal mereka dah duduk di Mekah memakai kain ihram. Kita tak pernah buat lah. Kebanyakan kita biasanya mula memakai ihram pada Zulkaedah atau selepas tiba Zulhijjah. Pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah kerana pada malam ini kita diberi kesempatan masa untuk satu sesi lebih pada soal jawab. Jadi yang ada soalan atau muskilan, insyaAllah kita boleh tanyakan, bicarakan. Kalau saya boleh jawab terus, saya jawab teruslah. Kalau tak boleh, ditangguhkan pada pertemuan akan datang. InsyaAllah kita akan buat beberapa sesi pertemuan sebelum pergi haji dalam beberapa hari ke depan. Sebab mungkin ada yang terbang lebih awal, mungkin lebih lambat. Jadi bagi yang nak pergi haji dan yang sudah pun terpilih haji, kita lalukan untuk datang untuk sesi soal jawab. Baik, pertama kita nak jelaskan tentang kefarduan haji yang wajib bagi setiap orang dan merupakan salah satu daripada rukun Islam yang terpenting. Apakah kita tahu kalau sekiranya seorang punya kemampuan dan dia tak pergi haji, maka ada hukuman dan akibatnya di sisi Allah SWT. Dan haji ni wajib sekali seumur hidup. Namun disunatkan kita memperbaharui haji bagi tajdid, khususnya selepas 5 tahun. Ma'adha khamsi salawat, diperbaharui haji 5 tahun sekali bagi yang berkemampuan dan berkelapangan. Dan haji sebagaimana ia boleh ditunaikan oleh kita, dia juga boleh dibadalkan badal haji. Dan syarat badal haji dalam mazhab kita dua. Yang pertama, orang yang dah mati. Yang kedua, orang yang sakit dan tua yang tak mampu lagi melaksanakan. Pertama, sakit yang tak mungkin sembuh. Yang kedua, tua yang tak mampu lagi untuk melaksanakan haji. Maka ini dibenarkan dibadalkan haji. Adapun untuk haji sunat, maka tidak ada istilah badal untuk haji sunat, melainkan diwasiatkan. Kalau seorang wasiatkan pada kita, sebab kalau kita nak buat badal kepada haji sunat, maka dia memerlukan pada izin. Dan mazhab kita kalau tanpa izin tidak boleh dibuat. Adapun yang wajib, dia mesti dibuat. Yang sunat tu dia perlu ada satu keizinan. Melainkan kalau si mati mendirikan wasiat supaya dia dihajikan setiap tahun misalnya, atau beberapa tahun sekali, ketika itu barulah kita badalkan haji sunat. Ini bagi haji sunat, bukan haji wajib. Badal haji wajib itu boleh kita buat. Tapi apapun juga minta izin daripada warisnya, ataupun kalau kita memang dah warisnya. Saya ni anak ayah saya, saya buat sendiri lah. Sebab saya adalah warisnya. Tapi untuk yang sunat, isyarat ialah diwasiatkan. Kalau tak diwasiatkan, kita tak digalakkan melakukan badal haji sunat. Baik itu kuangkan umum kepada haji dan badal haji. Jadi haji ini, tuan-tuan sekalian, kita ada tiga jenis haji yang tuan-tuan akan buat. Yang pertama kita namakan sebagai haji ifrad. Yang kedua dinamakan haji tamattu. Yang ketiga dinamakan haji qiran. Bila kita sebut haji, bererti umrah sekaligus di dalamnya. Kalau kita kata nak buat haji, maknanya umrah tu dalam automatik. Kenapa kita tak sebut umrah? Sebab haji, umrah sudah masuk dalam haji. Kan sifat umrah tu kecil, haji tu yang besar. Kalau itu kalau seorang sebut dia pergi haji, maknanya umrah sekali lah, auto. Kalau seorang tu sebut saya pergi umrah, belum tentu dia pergi haji. Sebab umrah tu kecil. Sebut je haji, artinya ada umrah dalam tu. Wa imma ia berasingan sebelum, berasingan selepas, atau berada di dalam ni sekaligus. Tapi memang ada umrah. Baik, kita ada tiga kategori haji. Baik, kalau kita nak mudah, ibu sekalian, tuan-tuan sekalian, kita decide nak haji apa dari sini. Maka kalau kita nak buat haji itu, haji itu yang kita belajar. Jangan belajar haji lain. Mereka tuan-tuan, tok guru, ustaz boleh belajar. Kalau kita bukan, kita just nak fokus pada kita tahu apa yang kita nak buat. Jangan baca yang lain. Jangan baca. Kalau saya rasakan purata kita, kalau yang berlepas bulan Zulkaedah, dia akan buat haji tamattu. Kebiasaan begitu kerana jarak panjang menunggu. Kalau yang berlepas Zulhijjah, berkemungkinan besar ifrad atau mungkin qiran. Mungkin. Jadi kenali bila kita akan berlepas. Kalau tuan-tuan berlepas awal atau pertengahan Zulkaedah, better buat tamattu lah.
Baik, istilah tamattu. Tamattu ni maknanya berseronok-seronok. Kenapa disebut berseronok-seronok? Kerana yang melaksanakan haji tamattu, dia akan memulakannya dengan umrah terlebih dahulu. Maka dia akan memakai kain ihram untuk buat umrah, bukan untuk buat haji, buat umrah. Maka dia akan berniat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, secara lafaz. Secara niat sahaja aku melaksanakan umrah, atau sempurnanya aku melaksanakan umrah dan berihram dengannya. Maka dia akan mula tengok nak pergi Madinah ke, nak pergi daripada Malaysia tu ke Mekah. Kalau tu masuk Mekah, daripada kapal terbang dah pakai ihramnya. Baik saja lagi mungkin 40 minit nak landing, kita dah sampai pada miqat, tempat niat. Dan lagi sebagai qurnul manazil, tempat niat. Maka akan dimaklumkan kita, kita dah berada pada miqat makani, miqat tempat, tempat berniat. Maka kita mula berniat dalam hati. Lafaz disunahkan untuk membantu. Niat apa? Niat umrah. Bagi yang nak buat tamattu, maka dia buat umrah dan dia sampai sana ke Mekah. Secara prosedurnya ialah dia akan naik bas untuk balik ke hotel terlebih dahulu, pergi ke hotel, check in hotel. Kemudian dia akan digerakkan di mutawif untuk melakukan hukum yang kedua selepas niat, iaitu tawaf. Ibu tawaf dan tuan-tuan semua ada pengalaman umrah. Lepas tu sa'i. Sebab tu rukun keempat ialah tahlul. Dan rukun kelima tu tertib. Tertib tu malu. Maka selesailah umrah, tuan-tuan pun tukar bagi biasa, tunggulah sampailah musim haji. Maksudnya waktu niat nak wukuf di Arafah. Lalu kita mungkin bergerak 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah atau 7 Zulhijjah, tengoklah pergerakan masing-masing. Maka masing-masing akan berniat di tempat tinggal masing-masing, di hotel. Kita mula pakai sekali lagi ihram, dengan memulakan dengan mandi, mencukur bulu, potong kuku. Kemudian kita memakai ihram, kemudian solat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian kita dalam menaiki bas, dalam proses kita nak bergerak ke Arafah, kita mula niat haji. Nawaitul hajja wa aram wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, sahaja aku tunaikan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maka kita terus ke padang Arafah, melakukan rukun yang kedua selepas niat, wukuf. Duduk di situ. Dan bermula waktu wukufnya ialah selepas zuhur, barulah dikira kita melakukannya. Bila berada di padang Arafah pagi, biasa kita cuma menyiapkan diri, bersedia. Kita tak buat aktiviti ibadat secara bersungguh-sungguh lagi kerana belum masuk waktu. Waktunya masuk sebaik sahaja gelincir matahari zuhur. Lagi tu apa, boleh tidur, boleh rehat, boleh baca-baca dulu, boleh mandi-mandi dulu. Sebab sunat kita mandi waktu berada pada Arafah. Sunat, dah mandi sunat ihram dah. Tapi berada pada Arafah, sunat mandi kita nak wukuf. Sebab kita ada tutup tempat sunat kita mandi waktu kita buat ibadat haji. Maka ini dia ada tempat yang kedua selain pada tempat pertama waktu memakai ihram. Di situ zuhur kita pun berwukuf. Wukuf apa dia kita buat? Doa, zikir, taubat, solat, baca Quran, dan juga memulang haji pergerakan seterusnya. Sebab sebenarnya haji tidak rumit kerana setiap tu kita berhenti. Bila berhenti kita akan ulang haji. Kalau jemaah mutiara, insyaAllah setiap kita punya pit stop ni kita akan taklimat. Jadi pergerakan itu sentiasa di refresh. Jadi kalau tuan-tuan tak ingat sana, memang kita refresh dia. Sebab setiap poin kita ada. Dan di mulai pun mungkin saya yakin mutawinya akan buat demikian. Kita akan refresh. Jadi kita tak perlu fikir apa benda nak buat lagi. Kita akan diberitahu nanti. Sabar je. Ukur dia lapas, sibuk pengisian. Kemudian kita mula bergerak untuk melakukan wajib haji. Bukan rukun haji tapi wajib haji, iaitu berada di Muzdalifah ketika di tengah malam. Dikenali sebagai istilah mabi. Mabi maknanya berada seketika, walaupun beberapa minit atau second selepas tengah malam. Jadi pada malam-malam kita duduk di Muzdalifah, kita akan digerakkan oleh bas kita. Kita dah buat wajib haji, bukan rukun dah wajib. Maknanya apa beza rukun dan wajib? Kalau tinggalkan rukun, batal haji. Kalau tinggalkan wajib, tak batal haji. Kena bayar dam. Hajinya tetap sah. Lepas mabit di Mina, biasa kalau pergerakannya kita akan terus ke daripada Muzdalifah ke Mina. Baik, Mina
kita juga tidak buat rukun haji di situ. Kita buat perkara wajib haji, iaitu melontar di jumrah. Melontar di jumrah itu ialah wajib haji. Jumrah pertama kita akan lontar ialah Aqabah. Sebab saja kita melontar di jumrah Aqabah, maka kita dibolehkan bertahlul pertama. Dan tahlul pertama itu ialah rukun haji. Tahlul, rukun haji, bertahlul lah botak. Kalau perempuan gunting rambut, dah kita boleh tanggalkan ke ihram kita. Dan tiada lagi langgar ihram melainkan berkait dengan bersetubuh dan perkara yang berkait dengan nafsu, berkait dengan hubungan suami isteri. Yang lain semua dah boleh, minyak wangi dan segala langgar boleh, sebab kita dah bertahlul pertama. Sama ada kita akan stay di Mina 3 hari untuk melontar ular, ustaz, Aqabah. Yang kesemuanya ini ialah sunat, kesemuanya ialah wajib haji, bukan rukun haji, wajib. Tak buat kena bayar dam, bayar kambing seekor. Untuk itu kita akan detailkan nanti dendanya. Tapi ia adalah wajib haji, bukan rukun haji. Dan sepanjang kita buat ada di Mina, setiap hari sunat mandi. Tiga hari sunat mandi sebelum kita melontar. Ula ustaz Aqabah. Sunat kita mandi. Baik, selepas itu jemaah akan dibawa pulang ke Mekah. Maka kita mula menunaikan rukun sebenar haji, iaitu tawaf. Maka jemaah haji tamattu ni dia akan tawaf, tawaf ifadah. Tuan-tuan niat ke tak niat, dia otomatik itiwah, tawaf ifadah. Sebab niat haji tu dah masuk package ni. Kita akan tawaf ifadah, di mana dinamakan tawaf rukun. Boleh niat, boleh tak niat, tapi dia akan masuk dalam haji. Kita pun tawaf. Lepas tawaf apa kita buat? Sa'i. Lepas sa'i otomatik kita bertahlul yang kedua. Otomatik, dia tak perlu gunting tahu, dia otomatik. Maka selesai haji. Kalau suami isteri dah boleh bersama, Tetapi kalau sekiranya melangkah jamrah belum selesai, sunat ditangguhkan bersama. Ini bagi orang bersama lah. Walaupun dia dah tahlul, lagi tak habis kat Mina tu misalnya, itu lontar hari ke-11, 12, dia dah tahlul pertama dengan melontar jamrah Aqabah, tahlul kedua dengan tawaf dan sa'i. Dia ada lagi bermalam di Mina, iaitu malam ke 10, malam 11, 11, malam 12, 12, malam 13. Meninggalkan bermalam, maka setiap malam ditinggalkan kena secupak. Kena secupak denda dia. 3 malam, 3 cupak. Dia tak jadi kambing kalau tinggal malam, tak ada kambing. Apapun dia wajib haji, bukannya rukun. Dia tak batalkan haji, mengurangkan pahala haji. Jadi bila mana bagi orang berkahwin lagi tak selesai Mina tu, jangan bersama lagi. Tapi setiap orang bersama, dia tahlul tahu tu, tak ada masalah, dia tak denda apa-apa. Ini bagi yang suami isteri lah. Yang tak ada isteri, tak boleh berangkat lah. Itu di antara namanya haji tamattu. Baik, siapa yang buat tamattu nak tanya? Geng-geng tamattu, mutamattu. Siapa itu tak ada salah tamattu. Kita buat perjalanan ringkas tamattu. Dia akan buat umrah dulu. Dia stay tunggu sampai bekok ke Arafah, baru dia niat haji. Baru dia berniat haji untuk dia laksanakan wukuf, kemudian Muzdalifah, Mina. Dia akan melontar jamrah Aqabah, maka bertahlul. Kemudian sama dia stay kat Mina malam 11, 12, 13 atau dia mungkin pulang ke Mekah, tawaf, sa'i, otomatik tahlul dulu. Selesai haji dia. Dia selesai haji dia. Itu tamattu. Sekali datang sekali. Dalam haji tak ada lagi umrah, haji je. Itu tawaf dan sa'i untuk haji, bukan untuk umrah. Dia sekali je umrah. Itu dia bagi, itu pergerakan umrah pertama. Yang kedua bagi pergerakan haji. Tak ada. Itu nanti kita cerita kiram. Kiram ni, ini kita akan cerita pada golongan kiram ni. Siapa nak buat kiram? Ini tamattu. Siapa yang berlepas bulan suka edah, inilah haji dia. Tamattu. Berarti fokus dia pertama umrah. Lepas tu stay dekat muka. Dah boleh masa sebelum haji. Sebenarnya ni haji dia boleh bersama isteri. Tak ada masalah. Tapi bila bermula sahaja, dia nak bergerak kepada Arafah, biasanya 8 atau 9. Mungkin 8 malam 9, tengoklah buka kamar masing-masing. Maka ketika itu boleh niat di hotel,
untuk niat haji. Boleh dimandi sunat ihram, boleh dibersihkan dirinya, bulu-bulu dan sebagainya, kuku dipotong, kemudian kembali balik badannya dekat ihram dan solat sunat ihram, kemudian mula berniat dia naik bas ni juga pada Arafah. Saja aku kena naikkan haji dan aku berihram dengan ni. Kalau kita pun bertakbir labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bagi lelaki kuatkan, bagi perempuan sekadar dengar diri dia. Dan selepas kita bertalbiah, sunat kita tutupnya selawat. Kalau kita dah nak berhenti talbiah sebab penat, maka kita akan berselawat. Dan sepanjang sunat kita berdoa dengan dua doa. Pertama, ya Allah aku mohon syurga. Yang kedua, ya Allah lindungilah aku dari neraka. Macam tu setiap kali kita lalui talbiah. Labbaik Allahumma labbaik baca tiga kali, kita pun nak stop. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah aku mohon syurga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Okay, stop rehatlah, nak tidur ke nak apa. Kemudian talbiah balik, nak tutup selawat, and then doa. Demikian setiap kali talbiah untuk jadi sempurna. Bagi perempuan dengar kat dia, bagi lelaki disunatkan buat. Okay. Ada ha. Ustaz, isi pun tanya ni. Kita ni kalau buat haji, kalau kita ada buat korban, mana satu yang kita sepatutnya lakukan? Lakukan maksudnya kan kita ditegang untuk motong kuku. Saya selalu berhadapan dengan benda ni, Ustaz. Kerana saya di Malaysia, saya buat korban. Biasanya saya buat tamatuk lah, sal untuk petugas ya, terus. Jadi yang mana sebenarnya yang nak dialogkan? Pasal kita tengah buat haji, kalau tak buat haji tu okey lah. Soalan buat haji jelas, ini memang rutin soalan ni. Memang soalan sport kita lah. Bila seorang melakukan ibadat korban, kata Nabi SAW, man arada an yutahhi fal yumsik bi adhafirihi bi sya'rihi au kama qala sa. Siapa yang ingin menunaikan korban, maka jangan potong kuku atau mencabut bulunya. Bila dia niat nak buat korban, bila masuk sahaja awal Zulhijjah, dia ada korban kat Malaysia, maka dia takkan potong kuku dia. Sunat. Setengah mazhab kata wajib. Mazhab kita sunatlah. Sunat jangan potong kuku. Jangan cukur bulu, kalau tiap punya cukur sebab kita dah niat korban. Lepas tu kalau nak cukur, cukur sebelum masuk Zulhijjah. Sebelum masuk Zulhijjah. Bila masuk saja satu Zulhijjah dan kita nak korban, maka kita tak akan cukur bulu atau potong kuku. Bagi yang buat tamatuk, dia buat bulan Zulkaidah, tak ada cerita lagi korban masa tu. And then sampai nanti masuk Zulhijjah, dia ada niat nak korban kat Malaysia. Satu Zulhijjah, waktu dia bersiap sedia untuk meniat haji, dia tak disunatkan potong kuku atau tak disunatkan. Bagi yang buat korban, yang tak buat silakan. Yang buat korban, dia buat kat Malaysia ke, buat kat Mekah ke, dia dah wakilkan sini kat Malaysia, and then sampai sana. Tapi dia bermula satu Zulhijjah, sebelum tu tak boleh nak potong. Kalau dia nak buat korban, dia dah tempah lembu daripada sebulan Zulkaidah lagi, maka dia masih boleh potong kuku. Bila masuk satu Zulhijjah saja. Okay, biasa orang kita matuk 7 atau 8 dia akan memakai ihram untuk haji. Maka masuk satu Zulhijjah, dia jangan potong lagi kuku. Dan asasnya kalau kita pakai ihram, sunat potong kuku sebelum pakai ihram. Tapi dek kali kita ada korban, tak sunat potong. Tak sunat potong kuku, bulu ketiak, bulu hari, tak. Kena biarkan sampai korban kita langsung di Malaysia. Lepas kita dah buat haji dan korban selesai, dan kita pun sudah pun selesai ihram. Boleh. Jangan korban pun dah selesai tapi kita dah ihram lagi, tak boleh. Biar selesai ihram kita dan kita boleh potong. Itu untuk soalan bagi motong kuku. Tapi kita pegang pada pandangan jumhur, sunat. So kalau orang tu buat makhluk lah, dia tak berdosa. Cuma penjelasan hukum. Area kita ada nak bawah dengan angkatan ni. Okay. Kalau siapa di sebalik ada dua orang. Nafar maknanya meninggalkan. Nafar ni meninggalkan tempat tu. Pergi meninggalkan tempat. Kita ada istilah an-nafarul awwal bahasa Arabnya. Wan-nafaru atau an-nafaru tsani. Bahasa Melayu nafar awal, nafar tsani. Melayu dah jadi Arab. Terjemahan itu ialah keluar awal, keluar lambat. Keluar awal, keluar lambat. Keluar awal maksudnya kita cuma bermalam 2 malam di Mina.
Kita 10 malam 11, 11 malam 12. Dan 12 hari bulan kita dah balik ke Mekah. Balik ke Mekah. Kita tak stay 12 malam 13. Dan kita tak melontar hari ke-13. Kita hanya melontar 2 hari. Hari ke-11 dan 12 sahaja kita melontar. Kita kena keluar daripada tempat Mina sebelum Maghrib. Maka kita panggil nafawah. Biasa nafawah berlaku bila orang tu kemah ni kat Muaisin jauh. Dia nak patah balik jauh, dia dah buat beg pagi-pagi lagi untuk ditus balik ke hotel dekat Mekah. Sebab dia tak nak lagi ulang alik kali ketiga. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa orang yang buat nafawah tak salah. Boleh. Tapi kalau dia buat nafas tadi lebih baik. Lebih baik. Faman ta'ajjala fi yawmain fala isma'ala. Wa man ta'akhkhara fala isma'ala. Liman ittaqa. Siapa yang bersegera pada dua hari tak salah. Siapa yang meneruskan sampai tiga hari itu juga tidak salah dan itu lebih baik untuk orang yang bertakwa. Maksudnya pahalanya lebih banyaklah sebab dia melontar tiga hari. Yang ini melontar dua hari. Tapi dua-dua tu boleh. Dan kami buat dulu. Maksudnya ada tahun kami buat nafawah. Sebab kemah kami jauh dan hotel kami tak muka. Kami nak balik terus. Kadang-kadang kami dah duduk. Kalau jenazah di dalam hotel Kak Aziziah, dia tak guna buat nafawah. Lari-lari pun situ juga. Dekat, bagus je. Tapi baik tak ada lagi. Jadi kita kekal sampai tiga malam. Ini biasa berlaku pada orang yang kemah kat Mina ni jauh sangat-sangat. 3.5 kat Muaisim. Maka dia pun better di balik hotel di Mekah. Maka dia pun buat nafas pertama. Jadi dia tidak melontar hari ke-13. Tapi dengan syarat pada hari ke-12 dia keluar sebelum Maghrib. Bila Maghrib saja wajib otomatik malam ke-13. Kalau ditinggalkannya, maka dia ada bayaran dam. Hajinya sah tapi dia tak datang. Dan tamattu kita bayar sebelum kita pulang daripada Mekah. Dan sebaiknya sebelum tamat ibadat haji itu, iaitu berakhir pada bulan Zulhijjah. Itu kalau secara umumnya bulan Zulhijjah itulah. Itu sebaiknya. Tapi kalau kita belum bayar dan dah balik haji pun belum, tetap wajib dan dibayar. Itu dam itu mesti dibayar di Mekah. Kenapa dam dibayar di Mekah? Sebab kita telah susahkan orang Mekah. Ahli Mekah ni sebab kita masuk, dia pun tengok kita ramai, ganggu dia. Maka cara untuk kita menunjukkan hatinya, semua dam dibayar kepada penduduk Mekah. Okay, sebab itu dam tak lebat kat Malaysia. Kat Malaysia pergi dam haji, belilah. Dam yang namanya darah. Kata dam maknanya darah, menumpahkan darah, itu dam. Daripada damun. Jamak ni dima, itu darah. Sembelihan maksudnya. Simbolik pada sembelihan. Dia mesti dilakukan di Mekah. Ibu tidak boleh dibuat di Madinah. Ini mesti Mekah. Kerana ibadat haji semuanya kat Mekah, tak ada kat Madinah. Madinah kita boleh ziarah. Sebab tu kalau orang tak di Madinah, hajinya tetap sah. Cuma setengah mutawali di Mekah tu tak di Madinah setengah. Kita kata, tengoklah keadaan dia macam mana. Kalau dia jadi orang yang biasa ke Mekah, tak apa dia pergi nanti sekali lagi. Tapi kalau dia tak biasa, kita anjurkan tunggulah sekejap, sabar sekejap, pergi Madinah sekali dulu. Sebab ke Madinah kita pakai ziarah. Apakah haji cacat kerana tak ziarah? Tak cacat. Haji masih sempurna. Sebab ziarah tak ada kena mengenai haji. Tapi kita disunatkan juga. Sebab dia bukan dalam perbuatan haji. Bukan. Dia sebagai satu tambahan. Kita sebut macam bonus lah. Bonus. Kita gaji dah dapat. Nak bonus lah. Ini bonus kita. Buat kita lebih baik. Tapi tak cacatkan haji kita. Sebab haji cuma kat Mekah. Sebab itu kita panggil masyair. Masyair itu kawasan-kawasan cuma di tanah haram Mekah. Dia tak berlaku. Sebab tu Rasulullah bila buat haji, Nabi keluar daripada Madinah. Buat apa? Sebab kat Madinah orang tak buat haji. Orang tak buat umrah. Mekah. Jadi dam pun dibayar di Mekah, bukan dibayar di Madinah. Allah Allah. Ada soalan lain? Ini cerita tamattu pun ni. Tak payah pergi tambah lagi, saya yakin insyaAllah tamattu. Mereka kalau penerbangan dia bilang akhir, tu kaedah tahu sehingga. Mungkin dia akan buat ifrah. Baik, soalan biasa orang tanya saya. Dan soalannya akan berulang. Memakai sabun, memakai shampoo, memakai minyak urut yang berbau wangi, sabun ataupun sapu tangan, sabun apa ni, mandil, tisu basah yang ada nukah, ada bau.
maka apakah dianggap menggunakan wangian? Tentang fatwa-fatwa yang latest dan tertinggi, melihat kepada semua bentuk itu tidak dikenakan dam kerana sifatnya bukanlah kita bertujuan berwangian, tapi lebih membersihkan diri. Contoh penggunaan syampu, penggunaan sabun, walau dia berbau, dibenarkan. Contohnya penggunaan minyak urut, kita pakai minyak urut, mungkin dia ada bau serai, dia ada bau lah apa-apa. Minyak urut kan dia tak nak macam dulu kalau kita urut-urut memang bau teruknya angin. Tentang di bau lain, wiper lah. Jadi penggunaan minyak urut, walau dia ada bau, tidak menjejaskan. Demikian dengan sabun, demikian dengan syampu, tidak menjejaskan. Walau sebagai ulama yang agak menggelar halus, dia kata sebaiknya kita elakkan, hilangkan syubhat. Tapi fatwa terkini saya lihat lebih begitu jelas. Dulu saya selalu tengok orang akan buat produk sabun tak ada bau, syampu tak ada bau, semua tak ada bau. Kenapa? Sebab takut tu lah. Tapi sekarang tak ada. Kata jangan dengar sabun tak ada bau, memang tak laku lah tak ada bau. Dulu digunakan tu kononnya untuk umrah. Oleh kerana fatwa terkini, hatta mereka menisbahkan pada mazhab Syafi'i, ini sebuah kepada Syekh Ramli dan Nihadul Muhtaj dan beberapa ulama-ulama Syafi'iyah, bahawa semua benda yang bukan asas tu yang berwangi, tapi dia ada wangi. Contohnya kita nak terbang, contoh kita pergi bagi tisu basah, dia wangi. Ataupun kita pergi makan nasi Arab, nanti nasi dia buat makan nasi Arab, nanti sabung tu wangi, ada berasa strawberry lah benda lah, kita masuk. Maka itu tak menjejaskan apa-apa, sebab ia bukannya asal untuk berwangian. Yang wangi itu minyak wangi, memang khas untuk berwangian. Benda yang dipanggil tabik, tabik ni just follow, dia just bukan keutamaan dia, tapi benda tu ada bau lah. Shampu memang dia ada bau mesti. Cuma kalau shampu tu tadi gugur rambut yang jadi isunya, kita gosok rambut kita tu, kan gugur rambut ada dam dia. Jadi kita nak fokus dam, kita akan buat satu sesi kuat dam. Saya cuma akan ceramah buat dam yang biasa orang bayar, dam yang jalan-jalan laku kita tak sebut sangat, dam biasa. Gugur rambut, tutup muka, letak sesuatu atas kepala, kita silap pakai semua, pakai baju yang biasa dam tu kena macam itulah. Pakai minyak wangi, dia lalu dekat apa nama tu, orang Arab pun ambil dicolek kat dia, calik kat dia. Dan tadi masih error, dia calik minyak wangi. Sebab kita kan dalam kat hotel, kalau duduk kat Tok Tower, dia mesti lalu ke dia minyak wangi, mesti kena sembuh lah. Itulah dia orang kira minyak wangi dia je. Dia benda tu kita nak tengok bagaimana hukum akan berkait dengan mahzurat ataupun kebanyakan kesilapan dalam ibadah haji. Tapi yakinlah kesilapan tu dia tak jejaskan haji, melainkan akan bersetubuh sebelum melakukan hukum di Arafah. Itu mahrosat. Lain-lain dia tak akan rosakkan haji tu seumumnya, cuma ada bayaran. Ada bayaran. Kalau pakai baju biasa, dia tak rosakkan haji tu. Ada orang yang tak ingat, dia pun pakai baju biasa. Atau dia tidur, dia pun tukar pakaian dia, dia biasa tidur pakai pakaian. Dia taklah sampai haji kita rosak, tapi ada denda, sedikit denda lah. Cuma kita akan cerita tentang kaedah, macam mana nak mengelakkan denda tadi. Ada kaedah ni, ada tiga kaedah. Ada yang soalan tentang haji tu? Saya nak tanya, kalau kita buat haji tamatuk, memang kena dam tak? Semua haji melainkan ifrad, bagi bukan penduduk Mekah dia kena kandang. Ada pun penduduk Mekah dia tak kena dam. Penduduk Mekah kalau dia buat kirang tak kena dam, buat tamatuk tak kena dam, sebab dia orang Mekah. Tapi kita bukan orang Mekah, kita orang menyibuk kat Mekah. Jadi ada dua kategori haji kita kena bayar dam secara compulsory, wajib, iaitu haji tamatuk sebab kita bersenang-senang jadi seperti orang Mekah, maka dia bayar dam. Dan kita akan update harga dia berapa, itu saya tak boleh cakap sini. Kalau dulu pernah 1.5 zaman saya, kemudian 2.5, yang dulu kita pergi 450 rial, yang baru ni lagi mahal, 700 macam tu lah, 700, 800 rial. Jadi dia biasanya dalam safah ataupun website Kementerian Haji, dia akan update dan berapa harga kami. Saya akan selalu tengok lah, saya akan tengok bila sampai sana boleh saya tengok apa harga latest. Sebab bila nak sebut jenis jumlah bayaran, kita sentiasa update jumlah terkini. Contohnya setiap satu dam kita akan update zakat terkini yang dibayar di Saudi. Macam kita di Malaysia, zakat kita di Johor RM13 dan RM7. Zakat di Saudi lepas tahun lepas RM25.
25 riyal. Kalau tahun ni dia naik lagi 35 riyal, kita akan tengok. Itu bentuk bayaran dam, kita akan update. Nanti tuan-tuan, saya akan buat di grup masjid gudang ni. Grup masjid gudang haji. Biasa saya kalau pergi haji, yang grup mutiara ni lain. Grup di mana geng-geng duduk masjid gudang, kawan-kawan kerja mungkin nak tanya soalan. Sebab dia pergi grup lain, nak jumpa ustaz-ustaz bayar, nak tanya bayar. Jadi kita buat grup kita tadi. Kita akan jawab dalam grup tadi. Hukum akad yang sebesar lah. Jadi itu berkait dengan tamatuk tadi, kena dendam. Kiram kena dendam. Ifrak dia tak kena dendam. Tapi penduduk Mekah tak kena. Penduduk Mekah juga aku tak kena kiram ke ifrak. Sebab dia ialah penduduk Mekah. Nah, itu beza kita orang Mekah bukan kau. Boleh, kalau kita dah buat umrah selesai, pertama kita bebas macam biasa lah, tak ada larangan apa nak bersama isteri pun boleh. Atau kita nak ulang balik umrah sunat, kita nak buat umrah sunat, buat. Cuma saya secara peribadi, saya tak galakkan buat. Saya suruh simpan tenaga untuk haji. Kalau kita rushing nak buat umrah, pergi buat umrah, tenaga kita haji tu penting. Sebenarnya bila kita pergi haji, fokusnya pada haji. Saya lebih suka masa-masa terluang tu daripada buat umrah, baca apa zikir. Gunakan peluang tadi. Dan insyaAllah kita pun akan buat satu sesi baca zikir dengan betul. Supaya kita baca tu bunyi harap sikit lah. Taklah bunyi jauh sangat ke tengah ni nak pantat. Doa-doa yang biasa. Nanti saya akan kumpulkan doa-doa tadi. Saya akan bagi, kita akan baca sama-sama. Supaya kita terbiasa baca lah doa-doa. Dan yang amat dituntut. Ya, ada sesi doa, ada sesi dah. Kita terus. Ni sesi ni pernah umum haji je. Soalan. Soalan. Bila sebut kait itu masjid, ini mesti dalam kawasan masjid. Cuma tanah haram ini semua disunatkan kita solat sunat, solat sunat lain. Sebab di Mekah kita tidak ada waktu haram. Berbeza dengan Madinah. Kalaupun tak dapat kelebihan dalam masjid, kelebihan tanah haram kita dapat. Yang ulama menyebut kelebihan tanah haram dekat 100 ribu dalam ataupun luar masjid. Even kita di hotel pun banyakkan solat sunat. Jadi memang dia sebut yang cekah mesti dalam masjid juga. Dia tak boleh dekat dom atau sahah haram, kawasan luar. Sebab dalam definisi masjid. Dan demikian juga tahiyatul masjid. Masjid-masjid pun kita masjid. Luar kita solat duha, solat sunat. Yang padanya tetap 100 ribu. Tinggalkan yang perkara wajib haji tadi tu, kita tak dapat pahala yang sempurna. Maksudnya untuk haji satu. Jadi tu kita dalam haji atau umrah, khususnya haji, maaf, dalam haji kita ada arkan haji atau rukun haji. Kita ada wajibatul haji, wajib haji. Rukun-rukun haji wajib dibuat. Kalau tak buat, dia kena qada balik rukun tadi. So, umpama orang tinggalkan tawaf, dia kena tawaf balik. Orang tinggalkan sa'i, dia kena sa'i balik. Dia tak ada dam yang boleh menyelamatkan dia. Dia mesti ulang perbuatan itu di samping dam yang dikena. Ada pun wajib, dia tak perlu ulang perbuatan yang ditinggalkan. Memandi di bayar dam. Kalau seorang tidak bermabit di Muzdalifah, tidak bermalam di Mina, tidak melontar jamarah, maka dia tak perlu ulang perbuatan itu, dia just bayar dam. Maka selesai haji dia. Maka ia kekurangan itu ditampal oleh dam, denda yang dikenakan. Berapa dam kita akan syarkhah sebab dam, denda-denda bagi setiap perbuatan. Berkala terhadap haji maghrib tu kurang ke tak? Macam mana? Boleh maghrib tak masalah. Boleh maghrib juga tak? Boleh. Cuma dia sebut nilai dia. Maghrib ni ada banyak jenis. Ada maghrib yang lebih tinggi. Macam solat. Ya, solat khosyuk. Khosyuk tu ada banyak dia juga. Dia tetap akan ada beza. Walaupun maghrib A dengan maghrib B tak akan sama. Maghrib C tak sama. Tapi asas maghrib tu dah ada. Kerana melaksanakan rukun. Cuma kita sedaya upaya cuba menyempurnakan yang sunat. Kalau tanpa sebab, maka saya elok berjalan lah. Kita cuba buat juga. Khususnya macam bermalam. Ada orang tak nak malam, balik hotel malam-malam bayar je lah.
tapi adalah kerugian. Namun satu benda juga kena tahu, bahawa meninggalkan wajib haji secara sengaja hukumnya berdosa. Berdosa satu hal, dan bayar dam satu hal lain. Kalau meninggalkan yang sunat, maka dia tak berdosa, tapi terlepas pahala. Wajib haji ini, walaupun kita tak perlu ulang, tapi bukan maksud kita tak berdosa, berdosa. Tanya orang kalau tak menonton, hukumnya berdosa. Sebab dia meninggalkan wajib. Dia tak bermalam, hukumnya berdosa. Tetapi kalau dia ada sebab yang kuat, seperti dia uzur, dia tak boleh bermalam, okey boleh. Nanti saya akan menjawab sebab yang menggugurkan bermalam dan melontar, dan dia tak berdosa. Tapi meninggalkan wajib haji, walaupun hajinya sah dan tak perlu ulang perbuatan tu, dan kena bayar dam, tapi dia tetap berdosa. Sebab saya malah nak dua hotel, tak apa, saya bayar dam je, tuh, tapi berdosa. Ingat dosa tu kita buat, supaya kita tahu bukan benda ni, ibadat ni. Kita ada duit maka kita boleh suka kita dosa ni, walaupun dia akan mempengaruhi nilai mabrur kita. Kita tak nafikan mabrur insyaAllah, tapi nilai mabrur itu akan kita lepas, nilai lebih rendah perbuatan ni. Ustaz tanya, lepas kita lontar yang ke-13, kalau kita belum tawaf haji dengan sa'i haji tu, berapa lama masa kita boleh kita tangguhkan tu, boleh ke? Kalau biasanya jemaah haji, tabung haji, biasanya lah, saya tak cakap swasta, biasanya dia selepas dia wukuf di Arafah, dia bergerak di Muzdalifah, dia akan menetap tu di Mina sebabnya. Dia tak akan balik ke Mekah. Bila selesai sahaja hari ke-13 atau hari ke-12, boleh dia balik ke Mekah untuk tahu dan saya. Baik tempohnya bila ada orang dia balik ke Mekah, malah lagi tahu sebab ramai orang. Pertama saya selalu beritahu, kalau kita ke Mekah, buat istilah ramai orang. Memang ramai je orang. Jangan buat istilah tu, ramai orang masak, nak tunggu tak ada orang. Tak, memang selalu ada, tak pernah tak ada orang. Nanti habis haji, kaya umrah-umrah datang, ada juga. Dia tak ada. Jadi, jangan letak pada kita, ramai, ramai. Just buat, ada masa buat. Jangan duduk tengok kiri, nampak macam tak ada orang pergi, ramai orang. Macam mana orang tak pergi, tak ada orang punya. Sebab jarak kita dengan kiri, tu berapa kilometer, nak pernah berjalan kita. Dia jangan gunakan TV tu asas untuk tahu ramai ke orang. Saya tengok TV macam ramai, bila saya pergi tak ada orang. Sebab barangkali waktu kita pergi orang nak keluar. Kita tengok TV macam tak ada orang, kita pergi orang baru masuk, dia ramai. Jadi TV tu macam untuk kita tengok je lah, bukan panduan khusus. Bukan satu panduan khusus. Melainkan tuan-tuan tengok TV tu, jarak tuan-tuan dengan Kaabah tu mungkin 10 meter boleh lah ambil kiri. Tapi duduk hotel 100 meter untuk tengok TV. Tuan-tuan keluar, dia semua keluar, tuan-tuan keluar, penuh. Jadi buang istilah banyak ramai, buang, just buang, just buang. InsyaAllah ada ruang kita. Allah dah tetapkan ruang-ruang kita untuk tawaf dan sa'i. Dalam memang pergi ada ruang. Sebab sebut tetamu Allah sudah disediakan tempat ni. Kata-kata kan orang jumpa jamuah ke dia, dah ada tempat duduk ni. Kita pun dah ada tempat duduk, Allah dah sebab dah sediakan untuk kita. Atas ke bawah tak kira lah, tapi dah ada, pergi je. Baik, soalan syahri tadi, hati syahri ialah bila kita dah segera berapa tempoh, lagi mana kita tak balik Malaysia. Itu tempoh dia. Namun sebaik-baiknya disiapkan secepat mungkin dalam bulan sekejap. So, kalau dia nunggu, tak nak tahu lagi. Dia nak. Ya, tak nak sayang lagi. Lagi mana tunggu, selagi itu berada dalam larangan ihram. Sebahagian. Walau dia tahlul pertama. Dia masih ada larangan. Larangan dia pun tak boleh bersama isteri dia. Sebab saya tak buat isteri, okey lah tu. Tapi ugilah lambat. Segera. Sebab kaedah Islam ni fastabiqul khairat. Bersegera. Tapi bukan makna belum ber. Biar aku nak siap tu. Bukan istilah tu, maksud bersegera kita tak tangguh tanpa sebab lah. Kau boleh dah sampai Mekah, ambil waktu yang tertentu, okay, just pergi. Pergi pergi tawaf dan pergi sa'i. Maka automatik. Tahlul kedua ni dia tahlul automatik. Tak perlu gunting, tak perlu cukur, tak perlu lalu dah. Dia auto. Tahlul pertama berlaku gunting atau cukur. Tahlul kedua dia auto. Berarti kita dah boleh bersama pasangan masing-masing. Itu je larangan yang masih tinggal lagi tak tahu itu. Yang lain semua boleh buat dah. Pakai yang biasa atau sebab minyak wangi. Berikutnya soalan. Dan kalau orang sakit dalam mentah, dia boleh wakilkan orang. Namun syarat bagi wakil tadi, dia berlontar untuk diri dulu, barulah dia berlontar untuk orang.
Melainkan kalau dia bukanlah ahli haji, dia tak, dia just wakil, dia melontar je lah. Namun kita tidak ada fatwa yang agak ringan. Kadang-kadang jemaah yang wakil ni dia nak antara ular, ustaz, khabar tu jauh-jauh juga jalan. Dia nak pusing-pusing gali-gali. Kadang-kadang polis pun sekat tak bagi dia berundur macam tu. Dia kena lalu-laluan dia. Maka setengah fatwa menyebut bahawa dia lontar dulu, dia punya kemudian lontar orang punya. Dia lontar dia punya, dia lontar orang punya. Dia lontar dia punya, sehingga dia tak perlu buat satu ulang dia. Ini fatwa yang lebih mudah bagi orang yang ada alam. Tapi sebaik-baiknya selesaikan dia dulu. Kalau saya diwakilkan, misalnya ada seorang sahabat haji dia tak mampu, dia wakil saya, saya akan selesaikan saya dulu, kemudian boleh saya melontar pun. Nah, itu cara terbaik. Diwakilkan. Ya, ya. Mesti ikut ular, ustaz, akabat. 7, 2, 7. Diwakilkan. Biasa kat sana kalau ada petugas-petugas yang tak gaji, dia boleh je. Cuma kadang-kadang ada ongkos ni. Berapa je ongkos ni? Tak tahu je. Dia dah pakai baju biasa. Dia dah. Larangan ihram ni semua hilang. Malaikat bersetubuh dia tak boleh. Kalau dia dah tahlul petang bulan Tajabah, dah selesai pun, lepas habis kat Mina, dia pakai baju Mekah. Tinggal lagi dua rukun, tiga rukun. Tawaf, sa'i, tahlul kedua. Jadi waktu tu dia pakai baju biasa. Jadi kita akan tengok semua pakai biasa, tawaf dan sa'i. Lepas tu tahlul kedua tu dia auto, automatic. Habis sa'i, kena tahlul. Tak perlu usik apa-apa, tahlul. Dia pakai pakaian biasa. Dia boleh sampai pakai wangi pun tak tahu. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah tumit kaki, tuan-tuan nak pakai kasut, misalnya boleh pakai kasut. Bagi orang yang sudah pun tahan lawan, bagi perempuan tak ada larangan lah, dia boleh pakai kasut pun. Bagi lelaki tahan lawan, dia pun nak pakai kasut, tak ada masalah apa-apa. Cuma saya nasihatkan, kalau orang tu nak bawa slipper ke kasut untuk tawar tu, saya pastikan yang bersih sekali buat. Dan saya pun nombor dua lah, satu untuk saya. Sebab kadang-kadang kaki kita tak kuat nak tahan mozek di pasar, kita pun carilah slipper yang, kalau kita masih dalam ihram, slipper lah. Kalau kita dah iktah lalu pertama, kita boleh pakai kasut. Cari sketcher ke benda ke pakai, jadi lebih rasa ringan. Kaki kita tak lecek lah, sebab mozek dia khusus dekat sofa tu kasar sangat. Kasar boleh menyebabkan kita pecah tapak kaki lah. Jadi lebih rehat. Saya sejak lepas saya pakai kasut ni, dia kaki kita dia hadir tak sakit. Pakai kasut bila kita buat apa nama ni, haji lah tadi, haji untuk kita. Dengan syarat bagi lelaki, bagi perempuan dia memang boleh pakai je. Lelaki dia kena tahlu awal dulu, boleh pakai kasut. Kalau dia belum tahlu apa, dia kena pakai slipper. Dia bawa slipper. Slipper tak apa, kita bawa kat masjid. Dengan syarat mesti. Itu syarat. Dan ramai orang pakai slipper. Tak ni tak kira biar dah, tak ada masalah. Asasnya bersih. Tapi dalam hadis pun Nabi sebut, sallu ala khifafikum, semayanglah dengan menggunakan kasut kamu. Semayang pun pakai kasut. Dia tak salah, asalkan bersih. Pertama, kalau kita dah buat kali kedua, ketiga, keempat, tadi saya sebut sunat kita perbaharui haji kita. Sebab haji pertama kita belum tentu sempurna, cacatnya ada, mungkin pengetahuan kita tak meluas, mungkin adalah benda-benda yang kita tak pasti, kita tak pasti ada kekurangan tadi. Maka lebih baik kita perbaharui haji kita, khususnya bila tempoh tu panjang sangat. Sebab disunatkan kita perbaharui sampai 5 tahun. Kalau panjang kita buat haji tahun 2006, sekarang tahun 2023, ini dah 10 tahun dah ni. Jadi kita perbaharui untuk kita. Tapi kalau kita menjadi kerak sangat pergi haji, Isa katanya, maka orang ni tengok, kalau dia rasa dia dah buat okey, maka dia boleh badalkan orang lain. Tapi yang buat kali pertama, kalau dia kata, saya nak badalkan dia, badal mak saya, ayah saya,
tiada syarat, syarat badan dia itu minta izin lah. Mereka kalau dia warisnya maka dia boleh buat terus, buat terus badan untuk mak dia, ayah dia, dan dia pun dapat pahala yang sama. Dia dapat juga yang dibadalkan pun dapat juga. Dengan syarat badan tadi untuk wajib dulu, bukan kita badan yang sunat. Kita yang buat ibadat haji sunat, tapi kita nak badalkan orang yang wajib haji, mak, ayah, tok, nenek kita, orang-orang yang ada hubungan kerabat kita. Tapi saya pada pandangan peribadi, kalau orang ni dah lama tak gaji ni, perbaru kedua, elok juga untuk diri sempurnakan. Saya kata mungkin kita buat kali pertama banyak cerita salah. Saya dulu kali pertama tahun 99 pun banyak nak gabut juga kita. Sebab mula-mula haji adalah gambaran tu tak berapa jelas. Lepas kita berapa kali, tiba-tiba kita mula nampak teknikal ni, cara-cara. Kita perbaharui kali. Tapi kalau nak buat badan tak salah, silakan. InsyaAllah dapat badan yang sama macam kita haji untuk kita. Tak kaya badan tu, maknanya kita niat, waktu niat tu lah yang kita, yeah. Bila kita niat badan, maka kita tengoklah jenis apa kita buat. Kalau jenis tamatuk, maka umrah juga kena badankan dia. Sebab tamatuk tak sempurna tanpa umrah. Jumlahnya badan, maka hajinya pun badan. Kalau sekiranya kita buat kiram, maka kedua-dua niat haji dan umrah untuk si mati. Kalau kita buat ifrat, maka niat hajinya untuk itu, dan umrah selepas itu juga untuk dia. Maka sempurna haji. Haji ini bersama dengan umrah sekali. Bukan sekadar melihat kelebihan pada tempat, juga melihat kelebihan pada maslahat. Kalau saya berpandangan peribadi, oh, korban di tempat kita lebih baik pada Mekah, it's not masalah. Kerana kat Mekah ni tuan-tuan, bila kita korban kat sana, itulah bagulah. Daging-daging tu, orang Mekah dah tak makan dah banyak. Korban dengan dam, dia pun cuba saya sebut dulu. Isytihad mereka, dia banyak sangat. Sebab korban tu satu hal, yang bayar dam satu hal. Katakan kita ada 5 juta, mungkin 5 juta ekor dam, dam dia. Kau semua bayar dam 5 juta. Campur korban pula. Ya, 7-8 juta binatang ini ditumbangkan. Dan orang Mekah banyak nak makan banyak-banyak daging itu. Jadi mereka istihad hantar ke Afrika, hantar ke mana-mana. Kita melihat korban ini juga ialah satu ibadat tempat menggantikan kita bagi yang berkemampuan di kampung masing-masing. Saya di kampung saya, orang tahu saya senang katakan. Maka ini wakil masalah saya untuk orang kampung saya, untuk penduduk saya dan korban yang saya tinggalkan. Pengganti diri saya. Maka saya melihat korban ini kepada masalah daging itu dimanfaatkan. Kalau sekiranya sama, Malaysia sama, Ustaz semua hanya makan daging, maka barulah kita pergi tempat engkau, tempat antara tempat dan masalah, masalah diutamakan. Tapi kalau masalahnya sama, maka tempat kita kaya kelebihannya. Jadi kalau kampung tuan-tuan tak banyak orang makan daging ataupun ni tak terlalu peluang makan daging, kalau orang miskin pun ramai, baik itu buat kamu kita seko. Kalau orang tempat kita pun memang tempat main orang lah, duduk kita duduk orang bukit, orang bukit kaya-kaya lagi contoh lah. Tak ada orang makan, orang pun tak nak ngurus bagi bagi miskin contoh, ha, buatlah kat muka tu terpulang. Kalau orang tempat saya ada masalah, saya akan buat masalah. Ya, pahala sama ada berkait dengan pertama pada kita sebut tentang 100,000, kebanyakan ulama sepakat tentang 100,000 itu pada nilai solat. Adapun nilai yang lain khilaf ulama. Solat tu memang sepakat sebab hadis tentang solat. Nabi kata solat di masjidku seperti 1,000 kali solat di masjid lain. Solat di masjid haram seperti 100,000 solat berbanding masjid lain. Solat di masjid Aqsa bersama dengan 500 solat di masjid lain. Dan kebanyakan ulama melihat bahawa pahala 100,000 pada solat, bukan pada yang lain. Namun sebagai ulama seperti Imam Mahjar melihat kebaikan itu pada semua. Al-hasanatu bi mi'ati alfin hasanah. Kebaikan yang dibuat di tanah haram bersama 100,000, tak kira semua, semua sama. Tetapi walaupun kita kata pahala itu 100,000, katakan kita terima pandangan ulama Mahjar Al-Haisami yang mengatakan korban ibu korban 100,000. Tapi kita lihat masalah
masak lebih banyak. Kerana maslahat juga akan menentukan pahala. Kalau sekiranya kita di rumah ustaz ni memang besar pahala. Contoh di rumah Musa, besar pahala. Tapi kita kalau di rumah perigi yang boleh guna air, dia besar pahala. Kerana maslahat dia. Tapi kalau air pun banyak, maka masak lebih utama. Maka saya sebut dia, kalau sekiranya tempat kita ni kepulauan daging sama macam kat Mekah, sama jenis, kaya belakang kita, maka kita pun boleh ambil satu. Tapi kalau tempat kita perlukan lagi, kita tak ada masalah. Dan itu pahala yang lebih baik. Allah. Bagaimana nak dapat haji mabrur? Pertama yang jawab ni belum tentu dapat mabrur juga. Cuma kita semua usia lah dapat mabrur. Mabrur ni sejenis haji yang didambakan oleh semua hamba Allah. Pertama, perlu ikhlas kepada Allah Ta'ala, perbuatan haji ikhlas. Tapi untuk buat sebagai satu perambahan. Yang kedua, mendatangi segala hukum, segala syaratnya dan segala sunnahnya. Berusaha untuk mendatangi segala perkara yang dituntut dalam haji. Pak Imam nama hukum, bernama wajib atau bernama sunnah. Yang ketiga, untuk mendapatkan haji, perbanyakkan doa di dalam ini. Banyakkan doa. Semua doa-doa yang disunatkan kita baca, irtizam doa tadi. Kita dapat mabrurkan itu semua yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan yang keempat ialah perbanyakkan taubat. Banyakkan taubat kepada Allah Ta'ala sepanjang musim haji. Dan yang kelima ialah memperbanyakkan tadbiah. Zikir tadbiah. Sebab itu syiar orang haji dan murah. Jangan berhenti cepat sangat. Baru tabiah tiga kali berhenti, akhirnya buat benda lain banyak. Ugi dia tabiah. Bagaimana kita pakai ihram? Tabiah, 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 tabiah. Sampai habis suara ni, habis kawan saya tidur. Jangan cakap dia, kita nak mahu. Kawan saya tengok Facebook, jangan cakap dia, kita nak tabiah. Jadi sebab tabiah ni, kalau sekarang tuan-tuan tabiah tak ada mana. Kan, saya nak tabiah sekarang, tak ada. Ini bukan waktu tabiah. Tapi waktu, once kita pakai ihram, itulah waktu. Maka jangan lepaskan peluang tu. Itu waktu kita bertarbiah. Yang kalau tu ada tanggal ihram, dah tak boleh tanggal. Tak sih. Ya? Takbir raya. Bila kita dah selesai ihram, kita boleh takbir raya. Contoh bila kita dah melangkah jumrah Aqabah, tahlawan, kita boleh takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dibuat oleh Umar Khattab sehingga pergi ke Mina. Biasanya kat Mina, kita dah, bila kita tanggal je ke ihram sebab tahlul, baru boleh takbir raya. Lagi tak tanggal ihram tu, kita tak takbir raya yang afdal bagi kita, takbir. Ia biasa berlaku bagi kita yang jemaah haji tamattu, kita melontar jemaah Aqabah saja pada malam raya atau pada pagi raya esok duha raya, automatik kita boleh takbir raya. Itu mabrur. Dan perbanyakkan kita katakan perbanyakkan solat sepanjang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Banyakkan solat. Sebab itu kelebihan utama yang Nabi sebut. Banyakkan solat untuk dapat mabrur. Dan seterusnya ialah untuk dapatkan mabrur ialah gelakkan beban orang. Termasuklah bini kita dan suami kita. Itu yang paling dulu gaduh. Dia gaduh sebab lambat je. Dia gaduh tu. Lambat tu mahu. Saya pergi dulu lah. Sebab tengok geng dia pergi dulu. Jadi yang bawa isteri khususnya. Saya ni jarang bawa isteri punya cerita. Yang bawa isteri, yang buat suami saya nasihatkan, cuba elakkan perbalahan-perbalahan teknikal ni. Kerana itu juga mengganggu proses mabrur. Jadi temanilah pasangan masing-masing dengan baik. Dan seksi mentang-mentang suami tunggulah, makin lama dia macam tu. Kini masing-masing tahulah benda yang orang tak suka. Kita masing-masing pasangan ni tahu benda pasangan kita tak suka. Jadi tak suka tunggu lama, pandai-pandai cepat sikit. Walaupun tak mungkin dapat cepat lambat, cepat-cepat sungguh, cepat sikit lah. Dan laki pun sama. Jadi masing-masing jaga. Ini untuk tidak mempengaruhi makhluk kita. Ini dia juga ada suami isteri. Hampuk sana masak sini masak. Kacau sikit lah. Sebab memang dalam haji ni kita elokkan perbalah. Jadi yang paling hampir orang dekat kita tu lah. Boleh senyap-senyap. Dan gaduh yang jawab lebih baik. Sebab kita nak makhluk bukan kita nak menang. Nak menang lawan tu boleh siap lah. Sana nak makhluk. Dan antaranya doa lah doa. Semoga Allah terima haji kita. Biar Allah terima. Dan ini antara tips bagaimana mendapat haji makhluk. Dan makhluk itu kata Imam Nawawi, dia akan dinilai selepas haji. Lepas haji kita akan lihatlah watak-watak. Kalau kembali asal haji tutup aurat, lepas balik haji sama juga buka lagi aurat. Itu masalah.
Tapi saya berpandangan mabrur ini juga dari tingkat. Ada orang tuan-tuan, dia tiba-tiba haji tak nampak sangat mabrur. Nampak macam mabrur sih. Tapi lama-lama nampak mabrur, lama-lama. Kadang-kadang dia ingat, kau ni kan dah pergi haji, kenapa macam ni? Masa tu baru dia terpukul. Teringat, maka dia berubah. Ada orang, dia macam kita makan ubat lah, ada makan ubat terus sembuh. Ada makan ubat lambat sembuh. Pas bulan baru sembuh. Kesan dia lambat. Yang mabrurnya ada orang balik haji tu nampak baik. Ada orang ni makan-makan masa tu. Mungkin lepas sepulang. Even mungkin lepas tahu orang nampak, baru mabrur dia. Sebab nampak masa itu, dia mencari rentak untuk berubah. Sebab dia ada bekas semua orang baik-baik. Semua orang tunjuk dia baik kat sini. Pernah kawan-kawan dia agak suka sebab dia masih lagi ikat kawan dia. Tapi lama kelamaan dia berubah juga, dia mabrur. Jadi kita, pertama yang penting tuan-tuan, jangan judge orang lah mabrur tak mabrur. Saya rasa tak mabrur, tak saya mabrur. Sebab kita tak ada masa nak judge orang. Just kita tengok dia, kita alhamdulillah tengok dia. Saya tak tahu, itu urusan dia dengan Allah. Allah nak bagi mabrur kat mana, Tuhan. Tapi saya tak. Saya cuma menilai diri saya. Benda yang paling bahaya bila kita mula menilai orang lain. Kata haji ni bukan nilai orang lain, kita nilai kita. Apalah dia ni, jangan sibuk diri kita. Tawar, say. Jangan tengok orang lain, ya pun tak ngaji. Ya, kita ni. Tuan-tuan di masalah yang pandang lain kita pun tak tahulah. Sebab kita pun mengaji seminggu sekali, ya. Tak tahu sangat pun. Jadi kalau kita tengok benda pelik-pelik ni, tuan-tuan, jangan duk judge orang. Apa jari tu lah tak mengaji. Betul sahaja tak mengaji ni pelik wajib. Ada-ada mungkin masalah cendol lain pendapat kita tak tahu. Jangan sibuk diri kita. Tuan-tuan buat haji, jangan speaker waktu buat tu orang. Jangan buat apa-apa. Ustaz ni ngamuk nampak tak sah tawah. Jangan layan di kita. Jadi ini paling penting sekali buat haji. Jangan tengok orang lain. Seolah-olah Allah jadikan kesibukan tu berlaku. Apakah kita tengok orang atau tengok kita. Daripada mungkin pergi haji tu tengok orang yang ramai. Dia tak awak sibuk tengok orang. Jadi ini mungkin Allah ajar kita makhluk yang ramai, jangan dipeduli. Carilah reda Allah. Sibukkan diri dengan Allah, bukan dengan orang sekeliling kita ramai. Dia dengan dunia dia, kita dengan dunia kita. Kita terus sibuk berzikir sampai habis tawaf, sibuk berzikir sampai habis sa'i, sibuk buat haji, zikir dengan haji sampai selesai haji. Tak payah nak judge orang itu salah apa. Itu bukan urusan kita. Sekali itu sesi pusingan pertama kita, insyaAllah saya akan maklumkan. Rekat kedua kita akan kita pula tentang haji kiram dan ifrah serta jenama dam dan denda-denda. Tapi soal jawab masih buka. Jadi kita fikirlah soalan-soalan yang mungkin sentiasa ada kita. Namun peluang untuk tanya bukan di sini je. Jadi kita akan buat grup, tuan-tuan boleh tanya lagi. Sebab ada kadang-kadang memang masa ni tak nampak, kat sana kita mula keliru. Yang penting kita buat haji dan ilmu, insyaAllah ta'ala sentiasa terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.